Facebook adalah salah satu media sosial yang masih tetap ramai penggunanya. Bukan hanya bisa untuk saling mengirim pesan, tetapi juga bisa sebagai salah satu tempat untuk melakukan promosi. Tetapi sistem Facebook sendiri sudah begitu protektif dalam menanggapi postingan yang berbau spam. Sanksi teringan atas postingan yang dianggap spam yaitu akan dihapus postingan tersebut. Lalu bisa juga akun Facebook si pengguna akan ditutup untuk sementara waktu. Bahkan yang terburuknya yaitu akun akan diblokir secara permanen. Oh no. Maka dari itu, saya akan membagikan beberapa tips untuk bisa lolos dalam melakukan spam di grup Facebook, yaitu sebagai berikut. Semoga bisa bermanfaat tips yang sudah saya bagikan. Lalu gunakanlah dengan bijak dan tuliskan di komentar media sosial apa saja yang suka kamu untuk melakukan promosi atau spam di sana.